marilah kita sampaikan rasa puji dan syukur kita pada kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul dalam kondisi sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, saya hormati dan sayangi dalam kesempatan ini perkenalkan nama saya Kenzuno dari Siaga STN Negeri Bangka 3. Salam Pramuka. Dalam kesempatan ini izinkan saya untuk membawakan ceramah tentang hikmah berpuasa di bulan Ramadan. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang berkah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepadamu berpuasa di dalamnya. Pada bulan ini pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup dan para syaitan diikat. Terdapat pada bulan ini malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang tidak memperoleh kebaikannya, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang besar. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasya'i. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya cintai, sudah jelas bahwa bulan Ramadan memiliki hikmah yang banyak yang bisa kita petik. Salah satunya, kita bisa meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, puasa juga mampu menyadarkan kita untuk selalu terus berusaha dekat dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba yang bertakwa. Semoga kita semua menjadi umat yang saleh, salehah dan mampu melestarikan dasar-dasar pilar agama dengan teguh serta istiqomah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.